Ya bro, ketemu lagi bersama gue Ricky Ramadhan. Ini dia konten SimSimi ya bro, alias aplikasi yang bisa kita berbincang-bincang dengan dia ya bro. Dan bakal gue lanjutin lagi, kemarin gue terakhir melanjutkan ini ya, aplikasi bisa berbicara kayak gini ya bro. Terakhir itu di channelnya Ricky Doom kemarin, yang udah gue ubah sekarang menjadi Ricky Streaming ya bro. Oke, bakal gue lanjutin, dan komentar-komentar dari kalian gue ambil dari video yang terakhir tersebut ya bro. Oke, dan pada hari ini gue udah ngetes ini sedikit tadi di SimSiminya ya. Hai gue. Oh hai, itu dia guest itu menyebutnya gue ya. Halo, kata gue ya kan. Kamu lagi apa? Ngapa ya? Bocah ngapa ya? Lah bocah. Oke, kita langsung saja mulai. Let's go. Oke, beberapa pertanyaan pertama dari Muamar Amar ya. Bang, tanyain sama SimSimi, lu napa napa botak? Oh, katanya gini ya, SimSimi, lu kenapa botak kayak Upin Ipin? Cuma ada jambulnya doang. Oke, kita tanya ya. Sim, kenapa lu botak ya? Kayak Upin Ipin aja deh ya. Kita jangan terlalu panjang deh Upin Ipin. Oke, kenapa Sim lu botak kayak Upin Ipin? Mereka lucu, aduh. Berarti karena lucu ya. Lu gak ada lucunya kan? Oke, pertanyaan selanjutnya lagi dari Noval Fatira ya bro. Oke, jadi bagi kalian yang mau komentar kalian gue masukin lagi di video selanjutnya, di video SimSimi selanjutnya ya bro. Silahkan komen di bawah ya bro. Nanti bakal gue lanjutin lagi. Kalau kalian suka silahkan klik tombol like-nya dulu dah ya. Oke, dan ini dari Noval Fatira ini. No, tanya SimSimi, lu kalau sholat berapa waktu? Oke, kita tanya ya SimSimi, lu sholat berapa waktu? Ini Sim ini menganut agama apa dulu? Gue juga gak tau. Berapa waktu Sim? Oke, lu sholat berapa waktu Sim? Oke, kita lihat. Oke, loading. 5 waktu, WD, 5 waktu juga ya. Tapi entah agamanya apa, gue juga gak tau ya. Pertanyaan dari Rehandista Pangleseran. Oke, bang, tanyain ke SimSimi, yaitu Sim, kira-kira gue pantas gak jadi gamer sejati? Waduh, itu kok channel orang ya? Pantas nggak Rehan aja deh ya. Mungkin Rehan maksud dia yang menjadi gamer ya. Rehan menjadi gamer sejati Sim. Gimana Sim? Dia pantas atau enggak Sim? Kalau nggak pantas, bilang aja jujur. Oke, loading. 1000 years later. Subs 3 juta, widih. Langsung subs 3 juta lu Rehan. Langsung saja bikin konten, bikin video kayak gini juga, terus bikin Mobile Legend deh ya, lebih cepat. Sorry. Bang, tanyain ke SimSimi, bang, Ricky ganteng gak? Oke, kita tanya ya bro, apakah gue itu ganteng atau tidak ya? Sim, Ricky itu ganteng tidak? Gitu ya. Gua ganteng gak Sim? Sim, jadi lu jujur aja gitu Sim. Ganteng banget, Widi. Aduh, SimSimi. Waduh, tumben dia ya bro. Tumben sekali nih, baik-baik sekali ya SimSimi ini. Aduh. Ini pertanyaan selanjutnya lagi. Ini SimSiminya ke-repress ya bro. Jadi ini dari awal lagi dah. Bang, tanyain ke SimSimi, lo kerja apa? Dan Sim, umur lo berapa? Perasaan pernah deh ya kita nanya SimSimi umurnya berapa ya bro. Jadi kalau kalian mau nanya lagi, jangan seperti biasa ya bro, yang udah keulang ya. Jadi gua bakal tanyain ke SimSimi, lo kerja apa aja? Oke, lo kerja apa Sim? Oke, SimSimi kerja apa ya bro? Coba kita lihat. Loading. Kerja mengejar kamu. Help me. Sebelumnya tadi itu dari pertanyaan Muhammad Iqbal Aziz ya. Dan pertanyaan selanjutnya lagi Fanzula Fauzan ya. Bang, tanyain sama SimSimi, milih Real Madrid atau Barcelona? Nah, ini dia ya bro. Apakah SimSimi berada di pihak Barcelona ataupun Madrid ya? Oke, kita coba. Sim, lu milih Real Madrid atau Barca? Barca aja deh ya. Coba kita tulis, apakah Real Madrid dong. Wey.
Oke. Oke, pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir, Sim udah subscribe channel Riki Rahman at Marikidum belum? Oke, ini sekarang nama gue itu pakai Y ya, BTW ya. Berapa jangan sampai salah ketik lagi ya. Oke, Sim, lu udah subscribe channel Riki Rahman sama Riki Seteri. Nah, nggak cukup lagi aja. Riki Rahman aja belum? Oke, Riki Rahman belum. Ya kan, ya, jadi berarti dia... Sim, lu udah subscribe channel Riki Rahman belum? Oke, gitu aja ya. Berapa satu aja deh ya. Oke, kita apakah sudah, Sim? YouTuber ganteng, widih. Drama ini, pasti drama. Nyogok nih, Sim-Simi. Kami. Oke, okay, bro, sudah sampai 7 pertanyaan tadi ya, bro. Jadi gue tadi ngambil 7 pertanyaan aja dari kalian di video sebelumnya. Jadi bagi kalian yang mau gue masukin komentarnya, silakan komentar di bawah dengan komentar yang unik dan belum pernah dibahas sebelumnya ya, bro. Dan terima kasih belakang sudah nonton video gue sampai akhir video. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe di channel gue. Dan pantengin terus channelnya Riki Rahman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Riki Rahman.